Selamat datang di program literasi eh, Universitas Gunadarma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya Adang Suhendra akan eh, menyajikan tentang eh, program eh, pembelajaran untuk mata kuliah komputer grafik. Ya. Jadi dalam komputer grafik itu seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya Permasalahannya adalah bagaimana program e, grafik komputer untuk bisa disinkronkan ataupun dijalankan, ya, pada e, layar komputer. Ya, apa itu layarnya? Nanti berbentuk berbagai macam model display, ya. Sedemikian sehingga kemampuan programnya itu bisa menjalankan ataupun menampilkan secara visual objek-objek grafis ya baik itu dua dimensi ataupun tiga dimensi. Ya, jadi eh, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang eh, materinya yaitu bagaimana sebuah teknik pemrograman ya khususnya di sini adalah menggunakan library open graphic library yaitu OpenGL yang sebelumnya minggu lalu sudah disampaikan bahwasanya bagaimana kemampuan ataupun library OpenGL ini bisa dimanfaatkan untuk menampilkan objek-objek grafis. Nah, jadi OpenGL adalah sebuah application programming interface yaitu sekumpulan perintah library yang bisa digunakan oleh bahasa pemrograman tertentu, misalkan bahasa pemrograman C bahasa pemrograman Python yang mana nanti terdapat perintah-perintah ataupun komen untuk bisa menampilkan objek grafik. Nah, OpenGL ini ya tentu saja juga didukung oleh kemampuan-kemampuan eh, untuk melakukan rendering eh, objek grafis ya. Seperti kita ketahui, objek grafis itu secara struktur ya memiliki bentuk-bentuk spesifik tertentu ya, yaitu seperti misalkan e, objek primitif, yaitu memiliki bentuk titik. Kalau dia, vektornya e, berupa titik ataupun garis ya, ditentukan oleh dua buah titik yang terhubung ataupun bidang, yaitu minimal dibentuk oleh tiga buah titik ya membentuk bidang. Nah, kemudian bidang-bidang ini dibentuk ya e, tiga dimensinya dan kemudian ditampilkan dengan mereferensi pada e, konsep virtual kamera. Nah, di mana kamera ini melakukan transformasi dari e, virtual virtual objek yang sudah kita definisikan strukturnya itu kemudian ditransformasi ya selayaknya kita melihat Menggunakan kamera e, secara visual, ya. Kalau kita pakai kamera, entah handphone, entah apa gitu, ya. Nah, jadi dengan model view yang dimiliki OpenGL, dia melakukan transformasi ke koordinat kamera. ya. Jadi, di dalam komputer grafik ini, ya, e, peran dari perhitungan transformasi, khususnya matriks, itu sangat tinggi sekali, ya. Dimana, misalkan, kalau kita lihat, ya, secara fisikal objek Memiliki atau berada pada sebuah koordinat sistem, ya, misalkan Word koordinat. Kita sebut, kemudian objek tersebut mau kita tampilkan eh, menggunakan referensi dari sebuah kamera, berarti kita ada sebuah koordinat kamera. Nah, kemampuan komputer grafik ini adalah bagaimana objek dari Word eh, koordinat tersebut kemudian ditransformasi ke dalam bentuk eh, koordinat kamera. Kemudian dari koordinat kamera ini, selanjutnya berbagai fitur objek dilakukan penggambaran visualisasinya ya dengan sebuah teknologi render. Oke. Okay. Nah, pada kemampuan tersebut ya OpenGL ini sudah bisa melakukan hal itu. Ya, sehingga kita dengan mudah tinggal menggunakan uh, API ataupun library yang dimiliki OpenGL untuk menampilkan. Banyak game ya kalau kita lihat sekarang kan ya itu menggunakan uh, render engine-nya dengan OpenGL. Nah, jadi pada kesempatan ini ya kita coba lihat nanti bagaimana konsep dasar dari eh, model OpenGL khususnya nanti untuk transformasi objek, kemudian di situ nanti ada lighting ataupun pencahayaan ataupun eh, membentuk material yaitu warna yang ada pada sebuah objek grafik ya. Nah, yang pertama kalau kita lihat adalah tentang transformasi. Apa itu transformasi? Transformasi terhadap sebuah objek adalah, ya, itu di OpenGL ada tiga. Yang pertama ada rotasi. Apa itu rotasi? Rotasi adalah memutar objek pada sebuah sumbu putar, ya, dengan melakukan, ya, kalau uh, secara matematisnya menggunakan perkalian matriks transformasi untuk rotasi, ya, jadi sebuah. Objek yang dibangun dari beberapa vertex, kemudian vertex-vertex tersebut dirotasikan dengan menggunakan atau mengalikannya dengan matriks transformasi rotasi, sehingga masuk ke dalam posisi yang baru. Nah, selain rotasi, ada translasi, yaitu memindahkan dari sebuah posisi ke posisi lain, ya searah dengan vektor transformasinya. Nah, di sini juga sama menggunakan matriks transformasi ya khususnya untuk translasi ya sehingga nanti biasanya ini dipakai kalau kita akan melakukan animasi objek itu dilakukan translasi ataupun rotasi. Kemudian juga skala skala itu yaitu untuk memperbesar ya ataupun memperkecil objek pada sumbu sumbu koordinat ya sebagai contoh ya kita lihat tiga objek ini ya ada di sini adalah contoh objek yang dibangun berdasarkan konsep rotasi, translasi, dan skala. Untuk skala, ya, di sini ada beberapa kotak ataupun spare. Ya. Kotak ini dibentuk dengan konsep skala. Ya, skalanya apa? Karena di dalam GLUT itu ada uh, sebuah library untuk membentuk atau membangun sebuah cube, ya, cube dengan unit uh, dimensinya satu. Ya. Kemudian di sini kita mau skala. Nah, di sini kalau kita lihat misalkan kotak yang merah ini yaitu menggunakan skala ya skala terhadap sumbu x dan terhadap sumbu y nah, seperti itu nah, kemudian objek-objek tersebut skalanya kita tentukan berdasarkan ukuran yang kita inginkan untuk membentuk ini nah kemudian penempatan objek ini nah penempatan objek ini kita gunakan adalah menggunakan translasi jadi pada dasarnya sebuah objek ketika kita buat di OpenGL itu berada di e, koordinat sumbu utama yaitu 000 0, 0 ya kalau kita tiga dimensi dari sumbu utama itu kemudian kalau kita skalakan ya, setelah kita skalakan kemudian kita translasi berarti kita pindahkan ya jadi kita di sini sudah punya posisi tertentu ya kemudian objek objek ini kita translasi ke posisi masing-masing ya dengan skala dan ukuran yang kita inginkan, nah seperti itu. Nah selanjutnya dengan rotasi ya di sini maka bentuk e, objek ini bisa kita putar, ya contoh di sini adalah kita memutar objek lengan kanan, ya ini sejauh ya kita putar dengan sumbu putar yang ada di e, spare yang dekat kotak merah ini, ya. Jadi artinya di sini kita bisa membuat sebuah model kinematik, ya, yaitu model dengan urutan-urutan e, koneksi objeknya ya sesuai mana rootnya, ya mana anak-anaknya dan sebagainya untuk bisa kita simulasikan ya misalkan akan melakukan simulasi gimana membentuk gerakan ya mungkin kalau yang kenal misalkan software e, untuk gerakan ya kayak Blender gitu ya dia kan ada e, menggunakan tulang-tulang e, untuk menggerakkan objek. Nah, prinsipnya adalah sama ya. Jadi prinsipnya adalah kita membangun sebuah struktur kinematik yang kemudian nanti bisa kita rotasikan. Ya. Kalau dia bergeser berarti kita translasikan. Jadi seperti itu. Adapun perintah yang digunakan nanti adalah tiga perintah ini ya. Ada GL rotate F, GL scale, ya rotate tadi untuk melakukan skala. Berapa sudut Ya, nah sudut ini adalah counterclockwise ya. Jadi kalau 90 derajat berarti 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Oke. Nah kemudian di sini ada juga sumbunya, sumbu putarnya. Ya, sumbu putarnya adalah x, y dan z. Ya. Katakan dia misalkan ingin diputar pada sumbu z. Nah berarti di sini 0, 0, 1 akan diputar pada sumbu y berarti 0 1 0 ya itu rotasi. Kemudian skala ya, skala berapa besar dia akan diskalakan di sumbu X, berapa skala akan dibesarkan di sumbu Y dan berapa skala akan di sumbu Z dan seterusnya ya. Kemudian juga translasi berapa sejauh X, berapa sejauh Y dan berapa sejauh Z ya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, itu untuk transformasi. Nah, ini contoh Nah, ini contoh untuk rotate 90 derajat jadi objek aslinya diputar 90 derajat counter clockwise pada sumbu z001. Di sini objek diskalakan 4 kali sumbu x, 4 kali sumbu y. Nah, di sini objek ditranslasikan ya sejauh 2 kali sumbu x ya. ya. Di sini kita geser berdasarkan sumbu x. Ya. Jadi ini, jadi ini adalah model translasi ya untuk di dalam uh, OpenGL itu sendiri ya. Jadi translasi ataupun transformasi di dalam OpenGL ya itu adalah uh, memiliki tiga bentuk ya ataupun tiga uh, komen ataupun tiga perintah ya yaitu uh, rotasi, skala dan translasi. Kemudian dari tiga ini kita bisa membuat berbagai macam bentuk objek ya baik yang itu kompleks maupun yang Sederhana ya, karena di grafik adalah kompleks terbentuk dari atau kompon dari uh, kumpulan objek-objek sederhana, yaitu poligon. ya Jadi, demikian uh, untuk uh, metode ataupun konsep dari transformasi ini, ya, pada segmen berikutnya nanti, ya, kita akan uh, mencoba untuk melihat, ya, salah satu contoh aplikasinya, bagaimana yang tadi robot-robot ini, ya, ini robot bisa bergerak naik turun, ya, kakinya ataupun dia muter, ya, kita lanjut ke segmen berikutnya. Terima kasih. kasih masih bersama eh, program Yujiation ya baik kita lanjutkan dengan eh, konsep daripada translasi ya berikut kalau kita lihat di sini ya di sini ada sebuah contoh-program sederhana ya ini cerita ingin membuat robot ya mensimulasikan Jadi kalau kita lihat robot ini dibentuk dari tadi ya bisa kita lihat contohnya dari beberapa objek ya sini bentuknya sederhana nanti ini bisa dibuat kompleks di sini dikasih tekstur dikasih mata kasih rambut dan sebagainya ini sebagai contoh jadi contohnya di sini kalau kita akan merotasi objeknya ya itu bisa kita perintahkan objek ini bisa berotasi ataupun dia bisa tangannya naik turun ya nah, seperti itu ya jadi artinya apa ya jadi artinya di sini kita sudah bisa membuat sebuah program simulasi ya katakan kalau ada yang mau mendesain sebuah robot balancingnya dan sebagainya bisa mengimplementasikan di sini dengan menambahkan fitur-fitur fisik ya kemudian ya dari si objek ini nah nah konsep dari objek ini yaitu adalah dengan melakukan rotasi dan translasi nah robot contoh robot ini yaitu e, dibentuk dari yang disebut sebagai kompon objek jadi objeknya terstruktur Nah, apa sih yang dimaksud dengan terstruktur? Ya artinya kalau kita memutar di bodinya maka seluruh badan tersebut berputar. Kalau kita memutar di sumbu yang ini ya di di engsel ini ya, maka dia akan berputar seluruh objek yang berada di bawah ya, yang terletak di bawah eh, apa eh, si eh, spare ini dia itu akan di rotasi. Nah, seperti itu. Nah, ini disebut sebagai kinematik ya, objek yang eh, dikumpulkan, ya, kompon yang terdiri dari berbagai objek dengan struktur, ya. Mungkin yang biasa eh, membuat eh, animasi, nah, itu bisa dilakukan itu. Nah, untuk membuat eh, objek tersebut, ya, di dalam OpenGL itu ada perintah yang disebut sebagai GL Push Matrix dan GL Pop Matrix. Jadi, apa yang dimaksud dengan GL push? Ya, push yang kita kenal adalah sebuah salah satu operator di dalam sistem stack, ya, stack atau tumpukan. Ya. Jadi, e, di dalam e, pemrograman grafik dengan OpenGL, transformasi transformasi yang dilakukan itu tadi kan berupa matriks, nah, seperti rotasi, translasi, dan sebagainya. Nah, ketika sebuah matriks ini, ya, matriks transformasi ini akan dikenakan ke sebuah objek ya maka dia itu di push ke dalam stack jadi ketika nanti sebuah objek di create dia akan dilakukan ataupun e, dikenakan operasi yang ada di dalam objek tersebut ya seperti itu nah kalau misalkan e, objek lain tidak mau dipengaruhi ya e, terhadap proses yang ada di transformasi yang ada di dalam sebuah transformasi ya maka si matriks transformasi itu harus kita pop, kita keluarkan dari stack. Nah, seperti itu ya. Ya, ini contoh sederhananya di sini ya. Jadi di sini ada GL push matrix. Apa itu GL push matrix? Nah, di sini akan dilakukan skala sebanyak 4 kali sumbu x dan 4 kali sumbu y. Skala ya perbesaran. Eh. Nah, di sini hanya kena ataupun hanya berpengaruh terhadap objek ini, ya, objek lain tidak. Nah, seperti itu. Nah, jadi hasilnya adalah segitiga yang ada di bawah. Nah, kemudian segitiga yang kecil, ya, di sini hanya melakukan translasi dan skala. skalanya adalah skala yang lebih kecil yaitu di sini dua. jadi skala empat yang sudah dilakukan ini hanya untuk objek yang bawah, ya, segitiga yang bawah. Sedangkan segitiga yang atas itu adalah e, hanya dikenakan oleh untuk si itu tadi siapa yaitu e, skala kecil. Nah, itu yang disebut sebagai push dan pop. Jadi artinya kalau kita akan membuat sebuah objek, objek ini nanti diskalakan, kemudian ditranslasikan, kemudian dirotasikan, maka kita masukkan ke dalam satu barisan yang ada di dalam satu buah struktur ya istilahnya di sini satu buah struktur push pop ya. Jadi contoh di sini ya, satu struktur push pop itu akan dikenakan kepada objek segitiga ini ya. Kemudian transformasinya adalah translasi dan skala. Sedangkan yang ini itu tidak kena. Kenapa? Ya karena dia itu berada di luar push pop. Ataupun nanti kalau di sini kita punya objek lagi, dia akan tidak dipengaruhi atau tidak berdampak berefek terhadap transformasi yang ada di sini ya itu yang disebut sebagai konsep dari push dan pop ya jadi kalau kita mau misalkan disuruh membuat animasi seperti lengan di sini ya lengan ya arm gitu kan nah di sini contohnya ya kita gunakan push pop nah push yang pertama nih ber, bersarang lagi ada push lagi di bawahnya ya kalau kita lihat di sini ya pertama kita melakukan translasi terhadap sebuah objek nanti yang kita create berupa cube ini, jadi cube yang ada di sini yang dibuat di sini itu ditranslasikan dulu yaitu sejauh minus lima ya minus lima nol nol ya kemudian di kenapa dibuat push lagi karena objek ini mau di skala kalau tidak kita buat push ya maka nanti objek yang ini juga kena ataupun berdampak terhadap skala yang ada di sini ya kita nggak mau, kita mau skala ini hanya untuk objek yang ini, yaitu objek cube, solid cube yang satu ya. kosong. Jadi artinya ketika kita kasih push matrix dan kemudian di sini pop, nah maka di sini ya itu yang dikenakan hanya ya kalau kita lihat di sini hanya objek ini ya terhadap skala. Nah, jadi artinya objek solid cube satu nol ini ya objek ini itu terdampak dari dua buah e, transformasi ya yaitu pertama dia ditranslasikan dan kemudian diskalakan nah yang menjadi pertanyaan nanti adalah apakah spare ini berdampak terhadap translasi yang di atas ya kalau kita lihat dia berada dalam satu struktur jadi translasi ini yang di atas ini berlaku untuk objek ini ya berdampak pada objek ini dan juga objek lain yang berada di bawahnya. Ya, jadi secara terstruktur translasi ini itu berpengaruh terhadap seluruh objek yang ada di sini. Ya, dari depan, yang tengah, dan objek yang ketiga. Nah, kemudian ya selanjutnya kita melakukan translasi untuk meletakkan objek yang kedua, yaitu objek di sini kita ada sebuah semacam bola ya, spare. Ya, jadi artinya spare ini kita letakkan sejauh dua setengah ya, sumbu, sumbu x nih, ini gampang aja ya. Ini sumbu x, ini ada spare. Kita pindahkan ya dari e, posisi e, objek pertama, relatif sejauh dua setengah, ya 2,5 sumbu x. Maka letaknya di sini. Nah, selanjutnya baru kita berikan objek ya, solid ya, solid. Nah, dengan e, ini unitnya ya, unitnya satu ya, segmennya ada 30 ya. Artinya kan, kalau so apa namanya, e, spare itu kan terdiri dari sumbu apa namanya istilah sumbu X dan sumbu Y nya itu terbagi menjadi 30 30 segmen ya supaya halus semakin banyak semakin halus namun secara render akan semakin lama nah kemudian di sini ada rotate fungsinya buat apa rotate jadi kalau kita mau menganimasikan objek yang kanan ini bergerak naik turun nah itu kan dia dirotasikan berdasarkan linknya yaitu yang objek e, bola ini ya spare ini ya maka di sini kita letakkan spare nah kalau Um, misalkan ingin membuat animasi ini bergerak naik turun dengan sebuah uh, perintah ataupun interaksi dengan keyboard ataupun mouse diklik gerak diklik lagi berhenti. Nah, berarti nanti sudut ini adalah sifatnya variabel ya contoh di sini bisa diubah-ubah ya mau 30 mau 30 dan sebagainya tergantung dari animasinya. Nah, kemudian nah, objek ini akan bergerak sesuai dengan uh, perintah tersebut ya. Nah, selanjutnya di sini ada push dan pop matrix untuk objek yang ketiga. Ya, objek yang ketiga. Letak dari objek ketiga itu ada translasi sejauh satu setelah ditranslasi dua setengah. Jadi intinya pada dasarnya ketika objek di di OpenGL, tadi ya dia ada di posisi 0,0, kemudian dia ditranslasikan sejauh min 5, 0, kemudian dia dirotasikan sejauh ini relatif terhadap objek ini dan kemudian dia ditranslasi. Jadi ada tiga buah transformasi ditambah lagi kalau untuk yang ini adalah scale. Jadi empat transformasi yang dipus ke dalam urutan matrik transformasi ya artinya dikalikan. Kemudian objek ini ketika akan dibuat ya itu dikalikan dulu oleh matriks-matriks tersebut. Ya. Jadi ini. Jadi contoh program ini ya itu adalah untuk membentuk ya sistem ya kinematik ataupun link lah ya, sistem objek yang saling meling, ya mungkin kalau yang pernah 3D Max gitu kan supaya dia bisa ngelink, klik link kemudian dia bisa putar-putar, itu konsepnya adalah ini. Ya, jadi cara membuat programnya adalah sebenarnya baik itu ya salah satu caranya di Max ataupun di Blender, ya. Kalau kalian sudah memahami sini uh, Open GL ya bisa melakukan itu sebenarnya uh, mungkin bisa kita buat sebuah uh, blender ataupun program-program uh, uh, 3D ya untuk uh, dilakukan pemodelan ya seperti itu ya jadi ini jadi ketika kita rotasikan 30 derajat ya dia ke atas ketika kita rotasikan minus 30 derajat dia ke bawah nah jadi ini membentuk sebuah struktur ya membentuk sebuah struktur yang hasilnya adalah seperti itu ya nah di sini juga contoh ya ketika kita akan membentuk sebuah model katakanlah animasi jam nah, di sini jam berarti kita ada tiga objek seluruh objek itu berputar di sumbu ini nah bagaimana kita membuatnya ya membuatnya adalah nanti ya pertama kita buat juga untuk jarum detik ya kita lihat jarum detik ya Kemudian di sini ada jarum menit, ya, dan ada jarum jam. Jarum detik berputar sendiri, ya, maka dia pus, milik sendiri. Jarum menit berputar, ya, kemudian jarum jam dia berputar. Nah, putaran-putaran ini, ya besarnya putaran saling bergantung, ya nanti kita lihat dari faktor-faktor e, e, korelasinya, ya. Ya artinya di sini nanti berapa kalau misalkan ya kalau animasi jam berarti kalau 60 detik satu menit satu menit itu berapa derajat ya jadi nanti apa kita punya sebuah faktor di mana kalau menit apa detiknya sudah 60 derajat ya, maka si menit itu bergerak sekitar 5 derajat nah ya jadi seberapa jauh detik berjalan seberapa jauh menit berjalan seberapa jauh menit berjalan maka seberapa jauh jauh jarum jam berjalan. Nah ini dianimasi ya, kemudian nanti dianimasi. Setelah dianimasi ini ini bergerak jam tersebut ya. Jadi itu. Jadi istilahnya di transformasi ini di dalam OpenGL ya kita akan e, melihat bahwasanya bagaimana kita bisa membangun sebuah objek yang kompleks dengan meletakkannya sesuai dengan koordinat objek tersebut. Nah kemudian setiap ataupun objek tersebut kita, bisa kita buat saling e, ber interaksi ataupun e, saling ngeling ya istilahnya ya saling ngeling di mana dari ngeling ini bisa membentuk sebuah struktur bentuk objek yang nanti bisa berikutnya bisa kita selanjutnya bisa kita animasikan seperti itu ya jadi itu ya jadi di sini fungsi transformasi rotasi maupun translasi ya ya rotasi translasi dan <tuh> skala itu adalah fungsinya adalah bagaimana kita bisa membentuk objek tadi ya oke okay, untuk seg... Segmen selanjutnya adalah setelah objek dibuat, tentu bagaimana dia bisa kita kasih sinar cahaya. Ya, maka berikutnya adalah bagaimana pencahayaan di dalam uh, OpenGL. Ya. Sampai di segmen berikutnya, terima kasih. Terima kasih masih tetap di segmen ataupun program uji literasi e, tentang e, pemrograman OpenGL. Oke baik saya lanjutkan yaitu konsep berikutnya adalah tentang e, bagaimana menentukan visible surface determination apa sih visible surface determination yaitu adalah bagaimana beberapa objek yang saling berdekatan nah, nanti akan tampak secara visual permukaannya yang mana itu ditentukan oleh Uh, visible Surface Determination. Nah, secara algoritma itu menggunakan uh, salah satunya adalah algoritma Z-buffer, yaitu menentukan koordinat koordina, koordinat yang relatif terhadap sumbu Z, mana yang paling dekat dengan kamera untuk sebuah yang apa yang irisan pada sumbu Z tersebut, itulah yang akan ditampakkan Nah, itu algoritmanya. Namun di dalam OpenGL, nah, itu sudah disediakan sebuah perintah ya yang itu namanya e, untuk depth ya jadi depth ataupun kedalaman adalah menentukan e, surface ataupun permukaan ataupun poligon mana yang akan tampak di layar ya sebagai contoh kalau kita lihat gambar yang ada di sini ya secara visualnya ya di sini kita lihat nah yang berada di belakang tembok dinding ini itu tidak tampak ya. Ini kalau main game-game kan tembak, ceder, itu kan maka akan muncul tekstur misalkan. Maka tekstur yang di depan di, ini aja yang akan tampak. Sedangkan yang di balik ini tidak tampak ya, tergantung dari posisi kamera. Nah, bagaimana cara e, menggunakan di dalam e, OpenGL tersebut yaitu menggunakan di sini adalah e, tentang yaitu e, depth ya. Jadi konsep depth ini adalah <coughs> e, yang disediakan oleh GL GLUT yaitu grafik uh, library untuk toolkitnya ya jadi GLUT Dev pertama diaktifkan pada sebuah layar yang kita create ya jadi dalam OpenGL ini kan pertama kita create sebuah window nah kemudian window ini kemudian kita define displaynya apa nah ketika kita define display untuk model visualnya ya tentu di sini modusnya apa ya jadi modusnya di sini ada yaitu GLUT dan GLU te ya. Jadi ada RGB buat warna yang akan sistem warna yang digunakan. Kemudian kalau GLU depth adalah kita menerapkan Z buffer algoritma untuk menentukan uh, visual ataupun uh, permukaan yang tampak ya. Kemudian uh, setelah itu kita aktifkan yaitu dengan GL enable ya di sini ada GL enable GL depth test ya. Jadi di sini artinya kita uh, mengaktifkan uh, depth-nya tersebut ya. Kemudian kalau kita akan hapus yaitu dengan di sini GL Clear ya. Jadi Clear ini adalah untuk membersihkan layar ya. biasanya kalau animasikan interaksi gitu ya interaksi dia berjalan maka untuk frame-frame berikutnya itu uh, di Clear ya oleh dia. Nah, nah di sini sebagai contoh ya kalau kita lihat gambar di kiri ini tanpa menggunakan mengaktifkan depth. Dimana kalau kita lihat di dalam sini masih kelihatan tuh roda ya roda ini padahal tersembunyi di belakang ya. Namun karena tanpa depth maka seluruh bentuk objek yang ada render itu akan dirender seluruhnya ya. Nah, sedangkan kalau dengan depth ya, maka di sini roda yang ada di belakang ini itu di sembunyikan ataupun tidak tampak karena secara Z-nya dari posisi kamera di sini ya, roda ini adalah lebih dekat dibandingkan dengan roda yang di belakang ya. Begitupun dengan di sini ada cerobong ya. Cerobong ini kan kelihatan tuh di dalamnya. Nah, sedangkan di sini tidak kelihatan di dalamnya. Nah itu menggunakan depth. Nah itu caranya bagaimana? Ya, itu caranya adalah di display. Ya, cukup dengan JLUT display mode ini kita akan menggunakan sistem warna uh, RGB. Ya, RGB serta kita juga akan mengimplementasikan adalah tentang nya Nah, kemudian di sini ya kita aktifkan dia yaitu dengan jl enable. Ya, jl enable. Jadi kita panggil fungsi untuk mengcreate objeknya. Ya, kemudian, di situ kita rendernya. Kalau kita mau gerakan dan sebagainya dengan riset, nah, kemudian kita di sini kita aktifkan depth-nya. Ya, nah, jadi dengan depth ini, objek-objek yang behind atau yang berada di belakang objek lain itu akan tidak tampak, ya, seperti itu. Nah, jadi di OpenGL, untuk kita bisa menentukan, ya, surface-surface eh, apa saja yang... Uh, tampak ya tentu saja di sini uh, kita terapkan dengan sebuah metode depth. Nah selanjutnya di sini tentang cahaya ataupun lighting, ya nah, lighting ya istilahnya lampu gitu ya. Jadi lampu di sini adalah di dalam open gel ada uh, empat buah jenis pencahayaan. Yang pertama adalah ambient ambient light. Nah itu biasanya ambient light itu adalah sebuah warna yang nampak di permukaan uh, surface ya bentuknya kayak kabut gitu ya biasanya kan kalau apa namanya kalau objek kita kasih warna putih ya maka di permukaan objek itu akan muncul seperti warna abu-abu even ataupun meskipun objek itu berwarna hitam ataupun apa ketika kita kasih cahaya merah ya maka di permukaan objek itu ada warna seperti kabut kemerahan seperti itu nah itu disebut sebagai ambient diffuse yaitu warna uh, objek tadi ya merah kuning ya hijau dan sebagainya Kemudian spekular, apa itu spekular? Spekular adalah warna pantulan, ya. Jadi kalau spekular itu umumnya kan warnanya putih ya. Kalau kita objeknya licin ataupun halus, ya itu kalau dikasih cahaya maka akan muncul spekularnya, yaitu adalah spekular. Nah, kemudian di sini adalah hasil kombinasi dari ambient, diffuse dan spekular, maka kalau di render bentuknya seperti ini. Nah, itu ya. Nah, selain itu juga di dalam OpenGL juga sama ya di dalam grafik kalau kita e, ketahui ada konsep direct light dan apa istilahnya cahaya kena langsung ya dan juga ya indirect ya e, secara tidak langsung. Secara langsung ajalah contoh di sini di sini ada lampu memberikan cahaya dia terhadap sisi dinding ini secara langsung menyinari. Nah, ketika cahaya ini menyinari dinding yang sebelah sini, nah maka akan terbentuklah pantulan cahaya warna merah. Nah, merah yang ada di sini ini yang disebut sebagai indirect lighting ya. Jadi si objek ini yaitu terdampak oleh cahaya warna merah dari dinding. Ya, sedangkan objek yang di sini itu terdampak oleh cahaya warna hijau dari dinding sini. Indirect light, ya. Jadi persentasenya ya Indirect ini adalah tergantung dari besar sudut ya besar sudut cahaya itu jatuh kepada sebuah objek ya. Nah jadi si OpenGL juga menghitung ini direct dan indirect light ya. Nah bagaimana e, mengimplementasikan lighting ataupun lampu ya kalau kita lihat di sini ya nanti adalah <tuh> kita mendefinisikan lampu itu ya pertama adalah kita enablekan lightingnya kemudian fitur-fitur dari E, lighting tersebut yaitu GL lighting. Nah, kemudian kita define ya, light nomor berapa. Open gel ini maksimum punya e, bisa kita create lampu sebanyak 8 lampu ya, jadi ada 8 lampu. Jadi, kalau kita akan memvisualisasikan sebuah ruang, kayak semacam kalau zaman waktu belum COVID ada kayak lampu berputar warna-warni, nah itu bisa kita animasikan, itu dan bisa kita putar-putar lampunya dan akan memberi dampak ya. Jadi maksimum itu warnanya itu ada ataupun lampunya itu bisa kita create dalam gel, ada 8 lampu ya atau sumber cahaya. Ya. dimana nanti 8 sumber cahaya ini ya itu eh, memiliki bisa kita define eh, atau bisa kita definisikan warnanya dengan RGB kombinasi. Nah, untuk cahaya ya setiap cahaya ini itu bisa kita eh, apa aktifkan ambient light-nya dengan nilai antara min 1 sampai 1, ya. Jadi, kalau min 1 itu, intinya adalah e, mengakibatkan kegelapan, ya. Artinya, ambient sedikit, sedangkan kalau plus 1, yaitu ambient-nya akan tampak. Nah, sedangkan untuk warna, ya, warna itu adalah dari 0 sampai 1, ya. Berarti kan kita range-nya aja, ya. Berarti untuk e, tingkat cahaya tersebut bagaimana dibentuknya. Berikut ini adalah contoh ya, hasil dari sebuah program di mana objek yang di sebelah kiri ya, itu diberi efek ambient warna merah, ya. sedangkan yang di kanan itu ambientnya e, e, warnanya adalah tidak diberi ambient ya. Berarti tidak kalau defaultnya kalau tidak diberi ambient itu warnanya menjadi warna Agak apa istilahnya abu-abu ya karena dia cahaya cahaya putih. Nah, sekarang bagaimana mendefinisikannya ya. Jadi nanti ya mungkin se pada segmen berikutnya adalah bagaimana kita sebuah cahaya itu kita tempatkan ya kayak lampu di atas ini ya. Berarti dia ada posisi. Terus seperti lampu dia ada vektor arahnya ya. Terus seperti lampu itu ada warna lampu tersebut. Nah. Jadi OpenGL itu bisa kita tentukan ya di mana posisinya lampu tadi, bagaimana arah dari lampu tersebut, apa warna dari lampu tadi ya. Kemudian juga apakah punya efek spekular ataupun ada efek ambientnya, ya itu bisa kita definisikan. Ya, jadi nanti setelah segmen ini ya akan kita bahas adalah bagaimana kita mendefine atau meletakkan atau membuat program di OpenGL ini ya untuk mengatur tentang sumber-sumber ataupun posisi ataupun tempat-tempat di mana cahaya itu berasal ya jadi jangan kemana-mana dulu ya kita tunggu ke segmen berikutnya ya untuk eh, masalah ataupun tentang pembahasan bagaimana kita mendefinisikan pencahayaan sampai ketemu di segmen berikutnya terima kasih. masih uh, masih tetap berada di program UG literasi ya. Uh, mari kita kembali lagi adalah tentang bagaimana uh, konsep dari si pemrograman OpenGL itu ya untuk tadi sudah kita bahas tentang transformasi, kemudian juga tentang visible surface dan juga tentang konsep lighting. Oke. Okay. Nah, untuk lighting ini kita lanjutkan adalah ya pertama tadi <coughs> sudah uh, kita bahas ya sedikit bagaimana prinsip dari uh, pencahayaan yang ada di OpenGL, di mana beberapa sifat yang ada tadi kita lihat adalah ambient, kemudian diffuse, kemudian ada specular, ya, dan kemudian tiga warna ini bisa kita padukan, ya, dengan sebuah sistem uh, shading tertentu, ya, misalkan fog shading ataupun gouraud shading dan sebagainya. Nah, untuk pencahayaan, ya, di sini yang kalau kita lihat secara uh, struktur uh, pemrogramannya, ya. Dia itu berada di bawah eh, GL eh, Model View ya matriksnya ya karena di sini kita akan menampilkan adalah model eh, dari tampilannya atau viewnya ya terhadap objek. Nah Di sini kita lihat <tuh> tadi kita ketahui bahwasanya ya mungkin bagi yang biasa menggunakan eh, Blender ataupun biasa menggunakan eh, berbagai produk-produk eh, pemodelan 3D. Ketika kita create sebuah source light ataupun light, apa sih istilahnya sebuah lampu? Lah, katakan, maka di situ kita definisikan fiturnya. Lampu itu berada di posisi mana, kemudian sifat lampu itu mengarah ke mana, kemudian warnanya apa, ya, diffuse color-nya apa, ambient color-nya apa, specular color-nya apa, kemudian lingkaran dari specular itu. Nah, di dalam... Uh, teknik pemrograman OpenGL ini kita bisa menentukan ya dengan e, menetapkan posisi-posisi tersebut ya dalam sebuah struktur data ya contohnya di sini kita ada variabel namanya like post like post ini adalah bisa kita definisikan sebuah variabel berupa vektor yang menyatakan posisi ya di sini posisi lampunya katakan di x0 y0 ya kuadratnya kuadrannya yaitu dengan Z-nya 15, ya berarti agak e, posisinya e, di e, mana namanya di posisi Z-15 ya agak tinggi ya. Kemudian warnanya, di sini kita tentukan warnanya adalah merahnya satu, ya red green-nya satu, bluenya satu, eh nol, ya jadi di sini satu satu nol, yaitu menyatakan warna kalau kita campur jadi warna kuning. Kemudian ambient colornya ya, ambient colornya kita set adalah warna 100 atau warna merah ya. Kemudian spekularnya spekularnya di sini kita tetapkan juga warnanya agak merah gitu ya. ya. Bisa kita set putih, tinggal di sini diganti dengan angka satu ya, ataupun di sini ganti angka satu ya, seperti itu. Nah, setelah kita definisikan e, struktur data dari e, fitur sebuah cahaya. Ya kemudian kita enable kita aktifkan ya yaitu kita akan menggunakan cahaya enable GL lighting ya dengan apa sifatnya yaitu dengan light GL light model FV ya vektornya tadi kita sudah definisikan untuk mengaktifkan pertama light model ambientnya adalah ambient color ya tadi kita di sini sudah punya struktur data warna AMB color colornya ya kemudian di sini kita define. Kemudian, kita aktifkan lampu Jlight 0 yang memiliki sifat ini, ya, di mana uh, light -nya ini nanti light 0-nya. Posisinya ada di light post, yaitu di sini yang kita, kita define. Kemudian, di situ lagi, di sini ada ambient-nya, kemudian di sini ada diffuse-nya, dan juga ada spekularnya Ya, di sini bisa kita set itu, ya. Jadi ketika kita punya akan membuat meng-create sebuah cahaya, ya kalau di program ataupun aplikasi modeling yang jadi enak ya, klik cahaya create, klik masukin terus kita tinggal masukkan angkanya. Ya sebenarnya yang dilakukan programnya itu adalah seperti ini, ya di sini nanti kita buat sebuah struktur data untuk posisi warna ya warna ambientnya maupun warna spekularnya, ya setelah itu kita aktifkan ya untuk yang ambientnya di sini ya ambient position spekular dan sebagainya nah selanjutnya baru masuk ke proyeksi proyeksi ini adalah terkait dengan kamera ya itu nah hasilnya dari program tadi adalah ini yang kalau kita aktifkan ambientnya merah ini kalau yang ambientnya tidak aktif ya ya tanpa warna ambient ya jadi artinya kalau kita mau nonaktifkan ambientnya bisa kita di sini kita matikan ya ini kita kasih komen atau apa yaitu berarti kita tidak membuat ambient warna merah tapi nya adalah ambient warna light ya jadi kalau warnanya kuning ya tadi kuning ya berarti kita set juga nya kuning misalkan ya nah, seperti itu ya nah, jadi eh, tadi eh, kita lihat bahwasanya eh, posisi cahaya itu apa dipengaruhi oleh sebuah model view bukan projection Ya, jadi kalau misalkan kameranya kita pindah, kalau kamera kan berarti proyeksi terhadap kamera ya transformasinya. Maka warnanya tetap, ya. E, hanya view-nya yang berbeda, ya. Kenapa? Karena ya tergantung real apa isinya relatif terhadap si view tadi, ya. Jadi itu yaitu tentang e, cahaya, ya. Jadi bagaimana kita akan membuat sebuah cahaya, sumber cahaya yaitu dengan gel lighting ya dengan kita definisikan posisi dan sebagainya fiturnya posisi warna spekulernya ambientnya diffusnya kemudian kita set posisinya dan kita aktifkan maksimum warna ataupun maksimum lighting yang didefinisikan itu kita bisa 8 lighting ya itu tentang cahaya nah kemudian selanjutnya e, objek ya objek dikasih cahaya berwarna sesuai dengan cahaya tentunya tapi kalau objek itu punya warna sendiri Ya, tentu begitu dicampur oleh cahaya dia akan juga eh, efek dari view-nya apa dari kamera yang menangkap juga akan berubah. Ya. Nah, untuk eh, apa namanya sifat dari material sebuah objek yang kita buat itu disebut sebagai material ya. Ya. <tuh> Jadi kalau di Blender atau Max atau program-program aplikasi untuk modeling nah itu ada yang disebut material. Material ini adalah menentukan warna objek. Ya warna itu tadi terdiri dari berapa ambien, apa ambiennya, apa difusnya, apa spekularnya, ya itu kita definisikan sebagai material. Dan dalam material ini juga bisa kita definisikan tekstur. Ya, misalkan kita mau ada orang pakai baju kaos, ada teksturnya apa? Nah itu kita tempel tekstur dari si objek modelnya. Nah itu disebut sebagai material. Nah untuk yang pertama ini adalah kita set tentang material ya pada pertemuan ini adalah bagaimana kita mendefinisikan material ya misalkan di sini ini materialnya hijau ini kuning ini merah gitu ya nah itu material ya jadi warna dari objek ya jadi nanti kalau misalkan ada lampu ya lampunya akan berpengaruh terhadap objek ini nah, untuk mendefinisikan material ya ini di sini kita buat sebuah prosedur katakan set material yaitu di sini material fx ya dari ada lighting FX ini material FX ya. Jadi kalau lampu itu lighting fv nah kalau di sini adalah material FV ya. Di sini kita set dia, di sini struktur datanya tergantung dari parameter input. Ya di sini kita set adalah front and back. Jadi kalau sebuah apa namanya teh e, permukaan itu ada tergantung dari normalnya. Kalau yang searah normal itu disebut sebagai front, yang dilawan normalnya itu disebut sebagai back. Ya normal itu adalah tegak lurus permukaan ya. Jadi artinya yang tampak gitu ya. Nah, itu, itu normal ya. Nah kemudian di sini kita set ya ambientnya apa, diffuse nya apa, spekularnya apa, ya maupun shininess ya. Shininess itu adalah uh, apa yang namanya uh, 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 untuk kecerahannya gitu ya, shiny-nya ya. Nah itu di sini diimplementasikan di front aja atau front and back ya bisa kita set ya. Jadi artinya ketika kita create objek, kemudian dia itu materialnya akan kita set, ya. Nah itu tinggal kita gunakan material FV. Bagaimana caranya? Ya udah kita set di sana ya. Nah di sini contohnya adalah kita punya objek katakan di sini ini, ya. Nah di sini tadi dari cone, ya. Cone ini yang ini ya. Nah, Cone-nya warnanya apa? Ah, berarti kita set set material. Nah ini adalah untuk kita set di objek kon tersebut, kenapa dia push dan pop matrix? Nah, sama halnya dengan rotasi, translasi, maupun skala transformasi dengan push matrix ini, ini adalah efek material cahaya itu terhadap model view. Ya, jadi terhadap model view, jadi artinya kalau kita hanya set di sini, kita definisikan di sini, jadi ya hanya berpengaruh kepada objek kon. Ya, objek lain tidak ya kenapa karena di sini push di sini pop ya itu ya berarti di sini materialnya adalah ini begitupun yang satu lagi car kita set materialnya warna merah ya sini karnya merah di sini konnya hijau jadi objek yang atap ini hijau terus objek yang mobil ini adalah merah ya. gimana caranya ya caranya adalah itu ya kita set di dua model ini ya dengan memanggil adalah kita buat sebuah fungsi di mana function ini ya function ini adalah yang melakukan men-settingnya dengan menggunakan perintah gl material fv Nah jadi itu jadi di OpenGL ya tadi kalau lighting fitur lightingnya akan kita implementasikan kepada objek lampu adalah gl lighting fv nah f to float v nya itu vektor ya kalau GL Material Fi adalah kita akan mengapply material tertentu kepada objek yang akan kita buat. Ya, di sini ya kalau kita lihat bentuk struktur dari perintahnya ya Fi ini adalah kita mau menampilkan di mana front and back atau front aja nah, seperti itu. Kalau front aja berarti yang tertangkap kamera begitu kamera ada di back maka dia tidak tampak ya efek dari material tadi. Ya. Di sini tipenya apa? Ambient, diffuse, specular atau shininess, ya. Kalau dia ambient, ya berarti di sini ambient light. Kalau dia diffuse, ya berarti nanti diffuse tadi adalah warna dari objek itu. Ambient itu tadi ya ketika dia dikasih cahaya, maka di permukaan objek tadi akan ada sebuah efek pencahayaan, ya. Kemudian juga di sini specular adalah objek untuk apa? istilahnya pantulan, ya. Nanti juga ini bisa kita set specular ini berapa radiusnya, ya. Dia semakin tinggi radiusnya kan berarti cahaya itu semakin jauh ya Nah semakin tajam lah Spekularnya semakin besar kan berarti nanti mungkin bisa semakin blur ya dia nah, jadi itu jadi itu material ya kemudian untuk apply nya ya kita lihat di sini dia sebagai model view ya sekali lagi dia sebagai model view jadi matriks yang kita gunakan modnya adalah model view nah kemudian dari matriks model view itu udah kita set objek apa 3D apa ataupun e, istilahnya benda apa yang secara virtual itu kita create di dalam grafik akan kita e, dampakan terhadap material tadi. Seperti contoh di sini ya kalau kita lihat di sini, nah, itu adalah buat roofnya atau atapnya hijau. Nah, berarti nanti di sini yang hijau adalah solid cone-nya, ya nah, itu. Nah. Kemudian kita mau kasih warna dia merah, berarti solid cone nya adalah ini ya, materialnya ada merah ya. Jadi itu ya, jadi eh, dengan menggunakan open ini ya, tentu saja kita bisa meng bentuk-bentuk sesuai dengan apa yang kita inginkan dengan bentuk-bentuk di generate di komposisi dari berbagai bentuk ya sedemikian sehingga nanti bisa kita sesuaikan dan kita bisa kasih warna, kasih cahaya, kita rotasikan, translasikan dan sebagainya untuk bisa mensimulasikan sebuah benda ya. Jadi seperti itu ya. Jadi eh tema kita hari ini tadi adalah sudah kita bahas adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan ya pemrograman OpenGL ini untuk bisa menampilkan objek-objek grafis Ya, tiga dimensi ataupun dua dimensi, sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Seperti halnya kalau kita main game, berarti kan akan tampilan game-game tersebut, ya. Dan dia juga bisa berinteraksi, ya. Baik, jadi itu saja, ya. Tema kita hari ini, ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak, ya, atas perhatiannya, ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa difahami, ya. Tentu saja bisa, e, artinya tinggal dicobakan, ya program-programnya ataupun perintah-perintah yang ada di OpenGL tersebut ya sehingga kita bisa implementasikan ya jadi artinya di sini kita bisa mengcreate sebuah animasi kita bisa mengcreate sebuah bentuk eh, tiga dimensi objek ya dengan menggunakan aplikasi OpenGL sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya ya wal Walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih